Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang JSON array, lari objek JSON ya. Yang pertama ini datanya berupa lari string ya. Ini data lari memakai add menjumlahkan itemnya ya. Ini menampilkan data ke satu ini objeknya, ini fungsinya get ya. Ini data string berupa string, ini string dari data lari get ini satu. Ini kalau di run hasilnya ini, karena ini indeksnya ke 0, 1, 2, 3. Kalau menampilkan semua ini kita pakai for ya. For 0 sampai data lari size atau volumenya. Ya. Volumenya ada 0, volumenya 1, 2, 3, 4, jadi 4. Ya. Jadi hasilnya kalau di run ini mengcopy aja ya, sistem tampilkan hasilnya 1, 2, 3, 4. Oke, untuk pertama ini yang lebih sederhana adalah string ya. Ini tariknya isinya string. Yang kedua atau objeknya string. Yang kedua objeknya ini key dan objek biasa ya. Key dan value. Objek pertama ini ya, ini berbaris dulu data lariknya ya, data satu ini objeknya juga berbarui, terus ditambahkan ini key-nya, ini value-nya, key-nya value-nya ada dua, objek satu, terus kita masukkan ke larik objeknya, kemudian kita perbarui objeknya lagi, kita tambahkan objek-objeknya, kita masukkan ke data larik, terus kita tampilkan semuanya ini pakai for, hasilnya ya data ke 0 ini ya, kita ke 0, 1, 2, data 1, 1, data 2, 2 ya. Yang kedua ya, data ke 1 ya, data 3, 4, data 3, 4, data 3, 3, data 4, 4, data 5, 5 ya. Kesimpulannya, kita bisa mengakses data objek memakai get ini ya, kata kuncinya get. Oke, kita buka praktikum yang lalu ini. Oke, kita copy di sini, kita perbarui. Oke ya, kita tambahkan ini data larik, buat data larik baru. Oke, terus baca data masih sama, baca dari sini. Oke, terus tampil data objek ini, kopian dari sini, tampil data objek, copy dari sini ya, tinggal dimodifikasi ya, modifnya jadi ini ya, ini ada stringnya, namanya ditambahkan, ini ada parameternya, sehingga ini di return ya, hasilnya hasil. Oke, kita tampil semua data ini pakai for, ini tadi yang kita pelajari.
ya. Ditambahkan awal data stringnya, data objeknya. Ini kita pakai get, terus ditampilkan di sini. Ya. Oke, masih sama. Nah ini. Ini enggak ada ya, datang satu. Oh ini ya, saudara ini masih sama nih ya. Ini button 2, baca data, data lari add, terus ditampilkan semua. Kita cobakan. Ya. Dan lagi-lagi. City saya tambahkan tampil di sini ya, yuk di sini ya, ada 3 coba. Dan ini perempuan Budi Sopi. Oke, ini hasilnya. Silakan Anda coba. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.